Ini masih trouble ya. Busnya juga dalam keadaan kotor banget. Halo Goro guys. Yang bau siapa ini ya? Wah, momen ini ya. Halo Goro, ya bawa Mas Tono ya. Langsung nyamperin kru-kru MTI 01 yang lagi perpal nih. Solidaritasnya luar biasa. Langsung berangkat. Mas Tono dan helper. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Rino Frian. Pada kesempatan sore hari ini, tepatnya ini jam 5:30 teman-teman. Dan ini hari Jumat tanggal 6 Oktober tahun 2023 dan seperti biasanya kita akan update bus MTI atau bus Mahendra Transport Indonesia ya. Yang pada mana sore hari ini ada RMH 001 yang terparkir ya, X-nya Putra Santri. Dulu julukannya Putra Santri cuman sekarang udah diganti di bis yang baru ya, RMH 007 teman-teman. Dengan mesin Hino RK pertama di PO Mahendra. Nah ini perpal lagi. Jalan yang ketiga malam ya. Gak tahu nih jatah pada sore hari ini di Polres diisi sama RMH 00 berapa ya. Biasanya sih di backup sama MTI 002 salju X nya base premium. Dan masuknya itu udah gelap jam 6:30. Jadi gak ngetem lagi, ngambil penumpang langsung jalan ya. Jadi ya kita masih nungguin armadanya nih. Selagi nungguin kita lihat-lihat dulu ada armada apa aja di sini nih. Ada Laju Prima 2 unit. Ada Agramas AKDP. Nah, krunya masih pada istirahat dan ini masih trouble ya. Busnya juga dalam keadaan kotor banget. Kita tungguin aja nih bisa apa nanti yang datang ya. MTI berapa dan kita lihat okupansinya seperti apa, teman-teman. Ini hari Jumat harusnya PJKA-an nih. Harusnya penumpangnya ada banyak. Pergi Jumat kembali Ahad. Dan seperti ini tampilan keseluruhan dari MTI 001 X Putra Santri. Saya nggak tahu julukan yang barunya apa ini untuk armada yang ini ya. Mesinnya Mercy 1626, cuman stikernya Mercedes-Benz W204 C63. Mercy 1626 lama ini ya. Setir aja masih palang 2. Ada Murni Jaya Legacy SR 2 generasi pertama nih. E181. Sini ada Mas Rino dari channel Plat Air Channel. Jangan lupa di subscribe ya. Sini ada Rosalinda keberangkatan Wonosobo baru berangkat, dan ada Sematister keberangkatan Bekasi menuju Medan, teman-teman. Tadi ada MTI 001 yang perpal dan kita nggak tahu nih yang masuk ke armada berapa untuk angkatan malam Pekalongan ya. Tampilan terminalnya ini udah gelap banget ya. Usai maghrib ini. Masuk bus Agramas. Wah, ini MTI nih. Masuk parkiran belakang ke bus-bus maintenance. Oh, ini RMH 004 nih, Alugoro. Alugoro guys. Yang bawa siapa ini ya? Kita liatin ya, yang bawa siapa ini? Dan kita lihat okupansinya seperti apa.
berhenti. Momen ini Alugoro ya bawa Mas Tono ya, langsung nyamperin kru-kru MTI 01 yang lagi perpal nih. Solidaritasnya luar biasa. Penumpangnya kira-kira berapa orang ini ya? 1-2 orang, 2 orang penumpang. Oh, phone Alugoro ini udah dilepas teman-teman, yang di topi. Armadanya banyak yang ini ya, masih perbaikan. Jadi nanti kalau armadanya udah bagus lagi, ntar Mas Joko masuk lagi ke MTI. Pertemuan Alugoro dan MTI 001. Mantap. Jadi penumpangnya cuma 2 orang teman-teman ya. Strobo juga dilepas semua nih, yang 4 tumpuknya jadi polos. Jadi nggak tahu nih julukannya apa sekarang ya. Jadi ini X-nya Alugoro. Lampu laser CR7-nya terang banget nih, mantep. Mas Tono. Langsung berangkat Mas Tono dan helper. Oke, langsung masuk Ring Road, Bintang Gantung, dan Grogol ya. Dan ini MTI 001 perpal lagi karena belum selesai perbaikan teman-teman. Oke, itu aja untuk video kali ini, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika ada kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.